Raya Pati benar-benar mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa bermanfaat maslahah fid dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Yaitu simbol keberhasilan keluarga besar konco-konco tani yang ada di wilayah Kecamatan Talun bersama seluruh pengurus kabupaten sekecamatan Talun dan kelompok tani yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua hari ini bisa melaksanakan suatu kegiatan yang sangat baik, yang sangat bagus, yaitu panen raya padi di wilayah Kecamatan Talun yang kita tempatkan di Desa Duren. Insya Allah apa yang kita lakukan ini nanti sampai tuntas berjalan baik dan lancar. Saya dari Ketua Kepekaan Kecamatan Talun yang mana pada hari ini hari Senin bulannya April minggu pertama. Ini alhamdulillah apa yang menjadi agenda rutin tahunan Kepekaan Kecamatan Talun berupa panen raya yang hari ini dilaksanakan di Kepekaan Tani Makmur di Sanduren ini bisa dilaksanakan lancar, tidak ada halangan. Semoga ini nanti bisa berjalan ke depan dengan yang lebih baik lagi. Forpinda untuk menghadiri panen raya. Panen raya yang dilaksanakan oleh Gapoktan Sekecamatan Talun ini adalah bentuk syukur mereka terhadap hasil panennya yang bagus. Di mana panen yang kita laksanakan ini adalah benih yang non hibrida Impari 43. Ini bantuan dari pemerintah pusat untuk 10 hektar sekecamatan Talun. Alhamdulillah hari ini panennya secara simbolis dilaksanakan di Desa Duren dan berjalan lancar. Berarti hasilnya sangat luar biasa, Pak Budi. Ya, ini telah diudin oleh Menteri Tani dan Ketua Kabupaten. Ini 1 hektar ada 8,2 ton. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Panen raya yang diadakan di Desa Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar ini adalah suatu rasa syukur kita untuk melihat bahwa hasil panen atau budidaya padi kita khususnya saat ini sangat bagus sekali, dan kemungkinan ini rasa syukur dari para petani dan juga kami yang dari dinas untuk budidaya padi ini. Terkait dengan peran dari Kapoktan, penyuluh dan sebagainya, itu sangat banyak sekali karena petani khususnya itu merupakan ujung tombak kita ya, yang melakukan suatu usaha budidaya di lapangan itu bersama-sama dengan para penyuluh untuk pengembangan budidaya ini melalui suatu kegiatan-kegiatan untuk sosialisasi dan juga untuk pembinaan-pembinaan teknologi yang akhirnya harapan kami dengan kolaborasi bersama-sama antara penyuluh dengan petani atau kapoktan ini bisa pertanian yang ada di Kabupaten Blitar itu semakin maju dan berdaya saing.